Jadi seluruh kesatuan kerja, seluruh kesatuan wilayah itu di-swab. Nah, untuk Polda yang sudah swab itu Perumkit, Propam, Ditu, Ditwasda, Ditpam Opit, kemudian SPM, BUSDM, nah, itu sudah kita swab semua. Kemudian jadwal berikutnya, ya, Senin ada lagi, Selasa ada lagi. Hanya memang di Padang Pariaman itu memang kita lakukan juga. Jadi di sana di Mapolres itu kita swab 174. Ya. Di selain di Mapolda, di Padang Pariaman juga sama. Kita swab 174 orang dengan hasil 12 personil Polri, 1 PNS positif. Untuk penanganan bagaimana? Nah, untuk penanganan yang positif ini? Ya, penanganannya gini. Jadi kita ini kan yang positif isolasi, yang negatif tetap bekerja, tetapi makonya disemprot disinfektan. Nah, Padang Pariaman sudah semprot 3 kali. Ya. Di Mako Polda juga kita semprot rutin. Ya. Berarti aktivitas di dua polres ini tetap normal? Aktivitas normal, tidak ada itu tutup-menutup itu. Apa yang mau ditutup, yang semuanya sudah diatasi. Ya kan? Semuanya sudah di-swab. Yang positif sudah diisolasi. Ya kan? Kemudian makonya sudah disemprot 3 kali disinfektan. Sehingga pelayanan tidak terganggu. Tidak ada tutup-menutup kantor, hanya kantor pemerintah. Kalau untuk tracing dan tracking kontak dari pasien positif ini? Nah, langsung. Jadi begitu positif, ya, Padang Pariaman kemarin langsung kita turunkan tim. Yang keluarganya kita swab, keluarga besar Polri yang positif itu. Siapa yang kontak, bukan keluarga juga diikutkan. Ya. Keluarganya yang di Padang Pariaman maupun yang domisilinya di Kota Padang, ya kita swab. Jadi kita lakukan pelacakan penelusuran ini supaya tidak ada penularan lagi, gitu. Ya. Jadi sifat kita adalah mengendaki supaya lebih cepat tuntas, ya, tidak dicicil-cicil langsung, pokoknya swab semua, Mapolda swab, Polres swab. Sehingga rantai penularan putus dan tidak terlambat.